bro. Gimana kalau lu kawin sama dia? Pasti gak bakal sial lagi. Astaga. Lu amit-amit, jabang bayi deh. Ogah bener gue. Lu ngeledek gue banget, seolah-olah gue sial terus gitu hidupnya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Hey girl, janganlah kau bersedih hati. Musik banget sih. Apa kau tak sadar betapa indahnya di saat engkau tersenyum? Hey girl, janganlah kau berkecil hati. Senyumanmu jam apaan ini? Jam 6 gak ada bunyinya. Gila, bikin gue telat aja. Hey girl, jalani semua dengan cinta. Janganlah kau takut, janganlah kau bentar, gue nyari ojek nih, gak ketemu. Aduh, lagian kan yang butuh gue tuh kalian. Kok kalian yang bawel sih? Iya, ini masalahnya yang beli banyak. Ntar buburnya keburu abis lagi, gue gak sarapan dong. Siapa suruh jadi anak kosan? Sampai mau makan aja nungguin gue dulu. Idi, udah deh, gak usah bawel. Udah cepetan lah kesini. Ah, masa sih nyari ojek aja gak ada? Ini pokoknya depan kalau ada pom bensin, WC umum atau toilet, apa aja lu berhenti ya. Gue udah gak ketahan. Ya. Apa sih? Aduh. Din, gue kudu morning call, lu cepetan. Hebat itu, morning call kayaknya. Makanan apaan gue doyan. Enak ya? Segala lu bener-bener dah. Apaan? Morning call malah makanan. Udah kebelet lu malah. Bila deh, ngomongnya sebagai mahasiswa, bukan Den! Iya, iya, iya. Din, keluar nih, keluar. Den, cepetan, Den. Ini itu tuh, toilet. Stop. Repotin banget itu anak ya. Ngobrol duluan kayak kebakaran jenggot. Ojek. Giliran gak gue cariin ya, lo ngejar-ngejar banget kayak ngejar-ngejar cinta. Tapi kalau giliran gue butuh, seorang pun gak nongol depan mata gue. Kacau. Gila, Lik, lama banget. Ngeluarin apaan sih nih orang? Dari tadi sampai gini hari kagak kelar-kelar. Roman-romannya mungkin tukang ojek tuh. Bulan dicinta, pucuk pun tiba. Kita balik ya. Bang, ojek gak? Kagak. Lagi nungguin langganan saya itu. Eh bang, anterin kampus gue deket banget ini. Ah, orang bilang kagak bisa. Ya ampun bang, lu belagu banget sih. Cepet kok, lewat jalan tikus, set, nyampe nanti balik lagi sini ya. Kagak bisa motor lewat gang tikus kali. Ya bisa lah, gue bayar 2 kali lipat, gimana? Bang, kayaknya. Bener ya? Iya, cepetan ayo. Bisa. Mungkin gak sih wanita secantik gue ini bohong masalah uang recehan begitu? Kagak mungkin. Udah pasti. Oh, udah. Tahan dulu. Lah? Bang Udin!
Aduh, Neng. Maksud saya bukan begitu. Kalau begitu sih, saya bisa rugi. Kan gini perjanjiannya. Setiap hari, seorang yang bernama Lucky boleh makan satu bubur, ya kan? Ya nggak? Iya. Nah, kan kemarin saya nggak makan nih. Kemarin lagi nggak makan, kan? Jadi pas dong buat teman saya berdua. Jadi dirapel. Oke? Ini harus gila. Untung. Untung apaan? Jangan ngobel, nih. Kenapa nggak tukang pecel lele, bakso, gado-gado pakai nama Lucky juga? Kan kita bisa numpang makan seumur hidup sama si Lucky. Iya, nggak merugi loh. Mana jatah gue? Jatah apaan? Ntar siang deh. Siang gimana? Sekarang aja udah siang. Belum dapet uang, Bang. Tuh, cewek-cewek makan gimana? Kalau itu dapat gratisan dari nama Lucky. Lucky? Eh, Mas, lu tuh preman ya? Iya, yeah, emangnya kenapa kalau gue preman? Ya gak apa-apa, nanya aja. Gue cuma mau bilang, lo keren, gue suka sama lo. Beneran? Ya beneran lah, masa bohong. Tapi sayangnya lo preman sih. Udah deh. Ya udah deh, kalau gitu gue gak jadi preman lagi deh. Nah, bagus tuh kayak gitu. Demen gue sama lo. Terus gimana? Kita pacaran kan? Gini, mendingan sekarang lo pulang, lo ganti nih celana robek-robek lo sama kaos lo kayak udah 3 hari nih gak mandi. Ya kan? Duh. Lo pulang, yang wangi, abis itu balik lagi sini kita pacaran, oke? Okay? Oke deh, sip. Kalau gitu, gue mandi dulu ya. Mimpi apa? Gue semalam ada cewek cakep ngajakin pacaran. Untung ada si Lucky. Saya jadi gak ditagih sama preman. Ki, maksud lo apaan sih? Masa lo mau pacaran sama orang kayak gitu? Iya, Ki. Udah tenang aja deh. Yang mending dia pergi, kita makan kenyang, kita cabut. Dah. Nah, ini bagus tuh. Apa? Gue mau ngajakin lo direbut sama si lagi. Iya, emang kurang ajar tuh anak. Sama kayak lo. Ini ketawa-tawa begini. Bahagia banget lo teman menderita, ha? Si Lucky itu emang laki ya. Apaan? Laki-laki. Licik itu. Itu namanya laki, bro. Masa ojek langganan lu sampai direbut sama dia? Dibawa kampus lagi? Ya itu curang, bro. Curang. Itu curang, dia tuh licik. Bro, gimana kalau lu kawin sama dia? Pasti gak bakal sial lagi. Astaga. Duh, amit-amit, jabang bayi deh. Ogah bener gue. Lu ngeledek gue banget, seolah-olah gue sial terus gitu hidupnya. Alah, lu ngaku aja lah. Coba lu lihat deh. Dari catatan perjalanan hidup lu, bagian mana yang gak ada ketidaksialan bagi lu? Wah. Tapi benar juga ya. Iya benar. Setelah gue ingat-ingat, gue emang sering banget sial. Iya benar. Bener, Roy. Gimana nih? Ah, rese lu bikin gue galau. Mantep nih. Pas nih. Lucky. Aduh, Ki. Heh. Duh, ngapain lu? Bentar. Nanti deh gue lanjutin lagi deh. Nih. Lo liat nih. Gara-gara tutup botol ini nih, gue bisa jalan-jalan ke Hong Kong. Hah? Sumpah lo. Sumpah deh. Asal lo kumpulin nih 5 warna yang sama, ya kan nih gue udah dapet nih. 1, 2, 3, 3. Nah, tuh 5. Kita kirim deh alamatnya. Nanti kalau menang, kita dapet hadiah jalan-jalan ke Hong Kong 3 hari 3 malam. Mantep kan? Sumpah lo. Ya ampun, Lucky, Lucky. Zaman sekarang lo masih percaya yang beginian? Ya ampun. Dulu nih, ini baru dapet 4 nih. Ki, perasaan ya di rumah gue itu banyak banget tutup botol. Hah, tetap aja tuh gak menang. Ya, itu kan lo. Beda dong sama gue. Kalau gue ikut undian apapun, sama menang, say. Guys, kalau lu ganti nama namanya Lucky, pasti lu menang. Cobain deh. Ide bagus sih. Yaudah deh, gue pakai nama lu aja biar menang. Setuju gak? Ya, boleh-boleh aja sih.
Lu mau ganti nama gue kek, mau siapapun ganti nama gue juga gak apa-apa. Asal pakai royalti ya, 50%. Ah, wih, kagak mau gue. Lebih bagus gue.